Pemirsa, Partai Perindo optimis mampu menjadi salah satu partai pemenang pemilu tahun 2024. Ya, untuk itu seluruh caleg, pengurus, dan kader partai di berbagai daerah pemirsa terus bergerak memanaskan mesin partai demi menggapai target 2 digit suara. DPP Partai Perindo Sulawesi Selatan bersama DPD Partai Perindo Kabupaten Bone memberikan pendidikan politik sekaligus menggelar rapat koordinasi pemenangan pemilu 2024. Acara yang diikuti oleh ratusan pengurus caleg dan kader Partai Perindo ini bertujuan untuk menambahkan pengetahuan politik dan juga meningkatkan kualitas para kader Partai Perindo dalam menyampaikan visi misinya ke masyarakat. Apa yang kita lakukan salah satu rapat koordinasi adalah ingin memantapkan bahwa pemilu 2024 kita masih optimis bahwa Partai Perindo pasti berpartisipasi dan akan mengejar bagaimana pun untuk mendapatkan kursi di khususnya di Kabupaten Bone. Sementara itu, Ketua DPD Partai Perindo Kota Bandar Lampung, yang juga anggota DPD Kota Bandar Lampung, Susanti, memberikan bantuan sumur bor untuk warga di lingkungan RT 11 Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame. Itu memang kekurangan air, betul gitu. Bukan mereka nggak ngebor, cuman memang belum ketemu air kali ya. Tapi kebetulan di sini yang ngebor ini, mungkin doa orang banyak juga, airnya ada, masuk banyak juga gitu. Keluhan-keluhan mereka juga sekali kita menampung aspirasi, rata-rata aspirasi yang mereka butuhkan yaitu tentang sumur bor atau kebutuhan air dan drainase. Jadi kita akan memperjuangkan bersama-sama untuk kebutuhan warga. Dalam kesempatan ini, Susanti juga melaksanakan kegiatan sosialisasi pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan kepada masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan.